sopan. Begitu suami tak mau kawin apa nabila mertua tak? Agamnya lo mabede. Kau mau kawin lagi? Coba kau lihat itu istrimu. Saya datang di rumahmu belum pak bangun sudah siap sarapannya. Saudaramu nak hargai. Tak pernah bicara kasar sama kamu. Nak hormati nak didik anakmu. Belum tentu kau dapat perempuan lebih baik sama itu. Cakulah mau kawin. Kalau mau kau kawin lagi, harap air susuku yang pernah kau minum. Tapi kalau ibu... datang mertua tak baru satu jam nak tanya ni kapan kita pulang mak. Pulang mertua, pulang anak tak lebaran. Suami tak, nak bilang mertua tak. Apa pada itu istrimu nak, saya kusekolahkan kau tinggi-tinggi itu, saya jualkan kau sayap, saya nak hargai kau orang. Nah ini istrimu saja nak hargai kau nak. Apa pada itu kamu? Kau dihina sama istrimu, ada temanmu nak marah-marahi kau. Datang saudaramu tak pernah nak hormati, tak pernah kak nak muliakan. Apa pada itu istrimu? Sudah mi, kawin aku lagi, kalau perlu sambil sembunyi kau. Oh, masih mau kau. Mobil aja kerjanya mendendak kira-kira tadi laki-laki bu susah coba beda itu polisi kudu di kantor nadi marah-marahi sama bosnya siap salah pak siap salah mana cocok salah sampai di rumah dimaki-maki lagi sampai sini kenapa kau gak lawan apa mau dilawan lah komandan tak yang ketawa serius kayak ini bu. Nak natong itu kalau pulang ki marah-marah ki langsung istri tak lagi menyanyi marah tu insaplah wahai manusia tenang itu lagu-lagunya ibu-ibu dulu kan ada nasihat di dalamnya sekarang lagunya ibu-ibu sang kayu kajiliji yo ayo nih jelas ibu ya. Oh, ada pernah tanya ke ibu di Makassar. Ya, Ustaz, kenapa itu suamiku nak tidak betah di rumah? Takutkah dia tersinggung? Saya kasih tahu nih. Saya bilang, ibu, ada orang suami istri mengomel aja kerjaan istrinya. Jadi suatu ketika ini suaminya berpikir bagaimana supaya saya tidak dengar ngomelnya. Wah, dia bawa istrinya pergi ke perhiasan. Dibelikan cincin, gelang. Senang istrinya. Wah dia pikir di mana? Wah suaminya dapat ide. Ada sumur tua di kampungnya, 400 tahun itu sumur, dalamnya 17 meter. Dia lihat, dia aku bedain. Ada ininya, dangkal ji kak. Betul kok, dangkal ji. Dia suaminya berarti aman ji. Begitu dekat sumur, nah, dorong istrinya masuk, sepuk jatuh. Ngomel aku di situ. Gak aku dengar juga, macam lo no. Suaminya tenang-tenang lah di atas. Satu jam kemudian tiba-tiba dari dalam sumur ada makhluk hitam besar keluar kaget. Siapa kamu? Bilang, saya jin penunggu sumur ini. Saya sudah 400 tahun di dalam sumur ini. Ada perempuan di dalam ngomel aja kerjanya. Baru satu jam di dalam menenak aja kerjanya. Lebih saya lari. Jin saja 400 tahun kalah ibu. Apa lagi? Ya bu ya, ya. Nah kita juga pak harus kita jadi suami yang baik. Ya, ya. Bayangkan masih ingat ki waktu menikah, saudara Nasat Latif, saya nikahkan engkau dengan anak gadisku Naura Siddiqiyah Nasrun dengan mahar tunai karena Allah. Siapa yang kita jadikan gadai? Bukan bupati, bukan gubernur, bukan menteri, bukan presiden. Siapa yang kita jadikan gadai? Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya perempuan ini kita halalkan, diambil dari ibunya, dibawa dari bapaknya. Untuk apa? Untuk temani kita. Siapa yang kita jadikan jaminan? Allah. Lalu ternyata jaminannya Allah kita khianati. Bagaimana mau hidup tak baik? Coba terus. Ayo coba lihat itu istri dah kasihan nah tinggalkan kampungnya dari Bode dia datang ke Selayar dia tinggalkan kakaknya dia tinggalkan adiknya dia tinggalkan ibunya dia tinggalkan bapaknya karena ngikut sama suaminya ke Selayar sampai di Selayar ternyata bapak hianati istri tak arasan rapat ternyata pikir merapat. Wajar hidup tak tidak bisa baik ekonominya. Kenapa? Karena istri tak kita sakiti perasaannya. Masa? Baik. Nah, imbang ibu toh? Nah,
Masya Allah. Sangka buruk, berhentilah bersangka buruk. Tiba-tiba bupati mutasi staf ahli. Sangka baik, berarti Pak Bupati tahu Bapak ahli. Staf ahli ini staf ahli yang tidak ada stafnya. Jangan Pak, sangka baik. Tiba-tiba tadi kepala dinas terganti bupati menjadi tidak ada apa-apanya. Sangka baik. Alhamdulillah pernah kan jadi kepala dinas itu kodon dari pegawai sampai sekarang tidak ada pangkat. Sangka baik. Saya 2013 ikut pilwali Makassar. Kalah tidak, cuma yang menang lebih banyak suaranya. Namanya sangka baik. Saya tamat SMA daftar tentara, mau jadi akabri penerbang. Begitu tes fisik jalan Garuda depan kantor programnya, tidak lulus. Kenapa? CPR. Tidak cukup tinggi itu. Saya protes kepada Allah, ya Allah kenapa kau lahirkan saya dalam keadaan pendek? Kau tidak rugi jadi Tuhan kalau saya jadi tentara. Temanku lulus polisi, sekarang dia di Sulbar, reserse. Satu bunga-bunga pakai baret merah. Saya lulus jadi ustaz pakai baret putih. Tapi alhamdulillah dengan baret putih yang saya pakai, mulai baret merah sampai baret hitam, ku cara mai ke semua.